Assalamualaikum, salam perkenalan ya Oz. Terlebih dahulu, terima kasih kerana sudi mensubscribe channel saya. Okey, hari ini jom kita tengok resepi muruku yang lembut dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan ya. Okey, saya ada satu paket tepung muruku. Tak kisah guna brand apa, saya suka guna baba sebab dia sedap dan lembut. Ini ada 3 sudu besar jemuju. Atau kita cakap omam. Lepas tu biji putih. Ini pun 3 sudu besar. Okey. Air saya dah campur dengan garam . Saya dah campur dengan garam sikit. Sikit je. Tak payah banyak sebab tepung muruku pun dah ada garam. Lepas tu saya ada margarin. Nak guna butter pun boleh. Tapi saya guna margarin. Okey, air ni saya panaskan sikit . Jangan sampai tahap mendidih. Saya panaskan sikit je. Ini suam-suam kuku . Okey, sekarang kita tengok macam mana untuk membancuh tepung muruku ni. Okey, tepung tadi tu saya dah masukkan dalam besen. Sekarang masukkan jemuju dengan bijan . Jemuju ni baik untuk membuang angin. Sebab muruku ni kan kita goreng dalam minyak. So jemuju ni dia baguslah untuk membuang angin. Dengan bijan ni sedap, dia memberikan rasa yang sedap untuk muruku kita. Lepas tu saya tambah sedikit margarin. Margarin ni saya tambah dalam 2 sudu besar dulu. Kita uli, lepas tu kalau tak cukup kita tambah ya. Okey, sekarang kita dah boleh start uli dia punya tepung dia. Standby air sebelah ini . Ini air garam tadi. Dia ada berminyak sebab tadi saya masukkan sudu yang saya ambil margarin . Sebab tadi dah permukaan dia ada minyak, itu tak apa. Okey, jom kita sekarang masukkan sedikit air. Lepas tu kita akan cuba sedikit demi sedikit kita akan uli lah. Dalam 3 atau 4 sudu. Okey, saya masukkan 4 sudu dulu. Saya akan cuba mula menguji. Okey, sekarang kita uli. Okey, dah siap kita punya adunan tepung muruku. Dough ni kita rehatkan sekejap. Okey. Kalau boleh jangan kita dedahkan kepada angin sebab takut dia akan terbentuk kulit halus di atas dia. Okey. So, kita tutup dengan kain. So, kita biarkan dia dalam 20 minit lah. Okey. Saya tutup dulu . Okey, dah setengah jam lebih. Sekarang kita dah boleh buat muruku. Okey, sebelum buat kita perlukan alat ni . Ini alat je, acuan dia, acuan muruku. Saya rasa semua tahu. Okey, sehari ni saya guna 1 bintang. Macam ni . 1 bintang. Kan? Lepas tu saya ada kepingan plastik. Ini macam ni. Untuk membuat muruku, lepas tu saya akan goreng. Saya ambil sedikit macam ni. Okey. Sekarang kita masukkan dalam acuan muruku. Masukkan, lepas tu tekan perlahan . Okey, dah. Sekarang kita tutup. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuat muruku. Tekan. Panas dingin dah. Kita buat begini . Dia dalam 4 atau 5 pusingan. Okey, kita buat semua lepas tu kita goreng. Okey, saya buat 4 dulu. Okey, saya akan tunjukkan macam mana untuk menggoreng muruku. Jom kita pergi menggoreng sekarang. Kita goreng dulu . Okey, siap sudah muruku kita. Dia memang lembut, tak keras. Okey, cuba resepi ini untuk hari raya yang akan datang . Terima kasih kerana menonton.